Semarang kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue mau challenge diri gue sendiri untuk main build battle tapi menggunakan satu blok doang guys. Jadi kita langsung mulai ke videonya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, jadi ini dia lobby Hypixel build battle guys. Di sini gue udah lama banget ya guys gak ngeliat beginian, kayak oh my god, tidak ada yang berubah. Jadi kita langsung mulai ke build battle solo mode ya guys. Let's go. Oke guys, ronde 1 guys. Di sini ronde 1 sini ada unicorn, ada bridge, ada motorbike, ada komputer, ada golem. Kita nggak tahu sih yang mana sih guys ini. Sepertinya sedikit suram ya guys. Sepertinya kita cuma bisa membuat bridge doang, tapi bridge itu cuma bisa pakai satu blok ya. Tapi nggak apa-apa guys, kita bisa guys. Satu blok menggunakan stone brick guys. Watch and learn. This is how you make a bridge, alright? Kita buat bridge, sabar guys. Jangan buatnya yang di sini guys ya. Kita buatnya di sini. Oke, kita bikin dia jembatannya kayak mungkin 3 blok aja kali ya. 3 blok aja ke samping gini. Oke, kita akan kasih jarak 5 per 5 blok guys. Jadi ini kita akan buat begini. Kita akan buat jembatannya guys. Buatnya kayak rada lengkung-lengkung dikit ya. Ini kita cuma bisa pakai satu blok guys. Kita nggak boleh pakai variasi blok lainnya guys, seperti stone brick lainnya guys ya. Literally ini video guys bener-bener satu blok ya guys. Jadi ini pertama kali gue akan nge-build pakai satu blok ya. Jadi kalian di sini akan menyaksikan kalau gue di sini suram ya. Kalau tanpa blok lain, gue cuma bisa ngandelin bentuknya doang guys. Detailnya tuh tidak ada. Oke, kita coba guys. Oke, kita buat begini. Set. Oke, kita buat ini juga ya guys. Kita buat kayak bawahnya juga kali ya. Kita bawahnya juga kita bikin begini guys. Nah, di sini mungkin kita kasih tebelin dikit kali ya. Kita tebelin dikit bagian sini. Oke, ini kita buat begini guys. Kita buat jembatan lagi guys di sini. Oh my god. Ini jembatannya kita satu. Kita satu buat begini aja satu guys ya. Di sini kita buat lagi begini 5. Nah, ini kayak jembatan di Bestie aja guys. Ini kayak jembatan di Brutal Hardcore gua guys. Oke guys. Ini kita jembatannya udah mulai sedikit kelihatan oke, walaupun senarnya tidak terlalu oke guys, rada suram senarnya. Blok bangunannya cuma gitu-gitu doang. Aduh. Nah, kita bikin begini kan. Habis itu kita mungkin tambahin begini kali ya. Ini jembatan atau jembatan, coba. Aduh, masih ada semenit guys, masih ada semenit. Kita bisa tambahin, kita masih bisa tambahin dikit guys. Kita masih bisa tambahin dikit kayak jembatan di bagian bawah sini guys ya. Nah, kita tambahin begini guys. Nah, oke. Okay. Guys, tinggal 30 detik guys. Sabar, 15 detik guys. Ini gue mau hancurin aja guys. Gue mau hancurin aja biar kelihatan bagus guys. Nah, tinggal 8 detik. 5 detik, 4 detik, 3, 2, 1, dan selesai. Ini dia guys, jembatan burik gue ya guys ya. Oh my god. Ini apaan coba? Kita kasih pop. Ah, kalau ini ya lebih niat dikit lah kita kasih. Oke. Nah, ini punya gua guys. Sayangnya tidak begitu kelar guys jembatannya. Tinggal ya kita cuma bisa pakai satu blok guys. Ini kalau gua pakai banyak blok lu pada gua bantai anjir. Astaga. Ini kita kasih pop dua guys. Kayak gak jelas guys bentukannya. Yah, ini dia gak selesai. Sayang banget. Ya lo ya oke lah lu build begini ya oke lah. Cuman ya. Kita juara 9. Oke guys, jadi di sini guys sebelum kita mulai dengan ronde 2 ya guys, gua di sini sebenarnya mau dapat top 5 guys, setidaknya top 5 guys ya di build battle ini. Jadi ya semoga ronde 2 ini gua sukses ya guys ya, semoga aja, doain gua aja guys ya. Oke guys, ronde kedua, di sini ronde kedua ada mine, ada bear, ada piggy bank, ada piggy bank, ada turtle, ada bird. Kita maunya bird. Ayo bird, kita butuh bird. Astaga, malah piggy bank guys. Oh my god. Oke, jadi sini kita buat kakinya dulu guys. Kita coba ya guys, kita buat kakinya dulu. Kita buat kakinya guys. Kita akan buat celengan babi ya guys ya. Celengan gema, bukan. Mencoba membuat celengan babi. Karena celengan babi itu kan yang bisa dipakai untuk orang nabung guys ya. Kita buat begini guys. Kita coba sebisa mungkin masuk akal ini bangunannya ya. Kita buat begini. Oke, kita bikin perutnya dia rada gendut ya guys. Ingat guys, celengan babi itu gendut, dia punya perut guys. Ini semoga build gua bisa dapat top 5 guys, setidaknya. Mungkin kita di sini rada gendutin lagi kali ya, rada beginin kali ya. Nah, kita bikin celengan babi gaming guys ya. Kalau di sini mungkin kita bagian sini kita tambahin begini kali ya, kita tambahin begini. Jadi perutnya dia tuh lebih mekar, lebih besar ya guys. Ya, kita celengan babi nih rada cepet guys buatnya ya. Soalnya apalagi cuma gua pakai satu blok doang, jadi kayak bisa kurang banyak variasi bentuk yang mantep-mantep gaming gitu guys. Biasa kan kalau gue build tuh pakai ada stairnya, ada fence-nya, ada bla 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 blanya. Cuman kali ini tidak bisa guys. Babinya sepertinya udah mulai terlihat ya guys. Terlihat tapi kayak sedikit bentuknya sedikit aneh guys. Ya, bentukannya rada kocak gaming guys. Ini harusnya bagian sini guys. Ini dia harusnya lebih bulat ya.
Apakah ada kesalahan teknis, guys? Sepertinya ada kesalahan teknis, guys, di sini, guys. Kesalahan teknis di mana gua tidak memperhitungkan perutnya dia, guys, ya. Soalnya perutnya dia besar, guys, besar. Kelengan babi harus besar, guys, biar nabungnya bisa banyak. Oh, weh, kelihatan kayak babi juga, guys, ternyata, guys. Udah cocok, guys, sama Gema, guys. Eh, bukan. Parah ya, ini kasihan Gema, guys, ya. Apa-apa yang berhubungan dengan babi itu selalu dihubungin sama dia gitu. Kasihan gitu. Tik 12 detik, 12 detik. Ya guys, celengan babi gue begitu ya. Oh iya, gue lupa kasih kuping. Nah, ini bukan celengan babi. Ini bukan celengan babi ini. Kau yang babi itu. Aduh, ini kenapa ada matanya ya. Gue lupa kasih kupingnya, guys, tadi, guys. Itu kalau gue kasih kuping udah lebih perfect lagi tadi. Nih, gue kasih oke. Atau gue kasih pop deh, bentukannya kayak ini ya, guys. Kayak alpaka, guys, bukan babi, guys. Nah, kalau ini kayak ini, guys, ya. E.T. ya, guys, ya. Dari film E.T., guys, yang dulu banget, yang alien itu. Tuh, palanya gede, badannya kurus. Nah, kalau ini, guys, kayak tikus obesitas ya, guys, ya. Ini dong, ini babi gua, guys. Gak punya leher, guys. Let's go. Emang kayak koin ini gede banget gitu, guys. Gua juara apa? Gua juara semua sih. Susah banget. Susah banget, guys. Susah banget. Oke, guys. Ronde 3. Kita apakah bisa dapat top 5 atau tidak, guys. Di sini ada whale. Ada knight. Ada painting. Ada paint. Ada painting. Oke. Okay. Ada 10, guys. Oke. Okay. Kita akan bikin tenda, guys. Kita akan bikin tenda. Gimana tuh tendanya? Begini, aduh, ada master lagi, guys. Kalau ada master nih, kita challenge begini tuh susah banget, guys, ya. Nge-build satu blok begini tuh, wah, rada impossible. Rada impossible, guys, menang begini, guys, ya. Kalau ada master dan kawan-kawannya, guys, ya. Harap gua bisa menang sih. Kalau bisa juara satu sih hebat sih ini, anjir. Gua bisa pensiun YouTube kali ya. Saking kagumnya, guys, sama diri gua sendiri, ya. Ingat, guys, kita cuma bisa pakai satu blok doang, guys. Ya, jadi jangan expect banyak ya, guys. Tenda cuma begini doang masalahnya, guys. Build satu blok itu emang sangat menyiksa ya, guys. Saya sedikit menyesal, guys. Saya sedikit menyesal, adik-adik, membuat challenge ini, ya. Jadi mungkin ini video terakhir gua akan challenge build satu blok, ya. Gua di sini, aduh, bener-bener gua tersiksa, guys, ngeliat build gua tuh juga burik gitu ya. Gua ngeliat build gua sendiri tuh pusing gitu ngeliatinnya. Ya paling ini kita dapat juara 11 lagi lah, nggak tau lah. Kita lihat nanti, guys, apakah bisa atau enggak. Kita tidak tahu, guys. Jangan terlalu banyak harapan, guys, karena ini blok cuma satu blok doang, guys. Nah, bentukannya mungkin ada rada begini ya, rada keluar dikit. Jadi ini kayak dipaku gitu dia. Ini sama juga, ini kayak dipaku juga ke depan begini. Ini kita tambah lekukan-lekukan gini dikit kali ya. Kasih lekukan-lekukan, guys, biar kelihatan kainnya, guys, ya. Kelihatan kain gitu. Kalau kain kan tidak lurus total, guys. Kita isi ini, guys, ya. Nih, kita bikin bentuk-bentukannya dia rada-rada ke bawah dikit nih, guys, ya. Gitu, guys. Jadi dia tuh kayak kelihatannya kayak emang kayak tarik lentur gitu, guys. Fleksibel gitu lah tuh. Jadi lebih kelihatan natural. Ingat ya, adik-adik, begini, guys, cara buat tenda yang benar dan baik, guys. Cuman nih masalahnya gue pakai satu blok doang, guys. Jadi, ya, suram. Suram. Ini sebenarnya mau gua kasih beginian, guys. Lo masa pakai biru lagi. Kita pakai gini ya, guys, ya. Jelek banget, anjir. Aduh. Satu blok itu jelek banget. Ya sih, kita backdropnya kita ganti ya, guys. Jadi mountain kali ya, biar mendukung dikit gitu backgroundnya, ya. Backgroundnya biar mendukung dikit. Oh my god, ini jelek banget. Ya, ini mau 30 detik, mau berapa, udah bodo amat, guys. Gue udah pasti kalah juga ini. Gak mungkin menang ini. Gue udah selesai, guys. Tenda gue, guys. Capek. Oke, 3, 2, 1. Dah. Selesai. Saya tidak mau lihat, guys. Ini tenda udah lebih bagus dari gue, guys. Gue kasih oke, guys. Karena ada pemandangannya. Walaupun tendanya begini doang. Cuman ya udahlah, ya. Yang ini juga sama, guys, ya. Ini juga artinya lebih oke dari punya gue, guys. Tendanya ya, ini gue masih baik loh, guys. Ini biasa gue kasih pup semua. Nah, ini, oh, ini gue kasih super pup kalau ini, guys. Baru, guys, ya. Karena apa? Karena nggak selesai, guys, tendanya. Ini apa coba? Ini apa namanya? Apa api unggun, guys? Api unggun ceritanya gitu ya. Kalau ini oke lah. Aduh, ini yang ini kurang sih, guys. Yang ini kurang, guys. Gue kasih pup ya, setuju ya, guys, ya. Kurang mantep, guys, kayak terlalu polos gitu. Nah, kalau gini kan enak nih, masih ada something gitu ya. Masih ada sesuatu gitu di sini, kita kasih oke, guys. By the way, guys, masternya hilang, guys. Yang rank masternya menghilang. Kita masih ada kesempatan top 5, tapi ini kelihatannya pada bagus semua sih. Punya gue sampah banget masalahnya.
Ya begini aja tuh bagus gitu ya. Lebih bagus dari punya gua tendanya. Tendanya punya gua guys, tendanya guys. Cuma bisa pakai satu blok. Itu pada poop semua. Hai. Hai pada poop semua. Ada kasih epic, nice. Juara 9 lagi. Oh my god. Juara 9 lagi guys. Apa guys? Oke guys, jadi seperti itu aja guys. Karena gua gak kuat guys ya. Gua tersiksa secara mental dan batin nih guys. Gua menyatakan kalau gua menyerah dengan challenge ini guys. Gua mungkin akan coba lagi di next video atau di video selanjutnya. Kapan juga gua gak tahu. Gua akan coba lagi. Tapi gak sekarang guys. Gua menyerah guys. Ini susah banget. Susah.